Dari pihak keluarga seperti apa nih tanggapannya? Kamera bang. Jadi kami juga menyesali ya adanya kejadian ini gitu loh, dari pihak kami, dari pihak keluarga ya, kami mau minta maaf kepada korban ya adanya kejadian ini, dan ya itulah yang kami sesali gitu loh. Kita ada etikat baik. Ya, ada etikat baik. Ya, ya, kita ada etikat baik ya. Kita mau musyawarah. Sudah ada komunikasi sama ada dari awal. Oh, dari awal ya kami sudah ada. Actually dari kejadian apa? Dari kejadian dari malam itu. Malam itu bukan pagi. Paginya. Pagi kejadian itu kita memang pagi-paginya dapet kebetulan kabar. Saya dapat kabar dari teman saya gitu, dari teman saya yang mengenali pihak korban ya. Pihak korban saya mau dijembatani untuk bertemu sama pihak korban, untuk saya mau minta maaf dari awal sebelum itu saya sudah mau bertemu sama mereka, cuma ya saya tunggu nggak ada kabarnya. Gata sendiri sudah tahu statusnya? Sorry maaf. Gata sudah tahu statusnya kalau sudah tersangka gitu. Gata sudah tahu belum? Saya belum tahu. Masih ada upaya untuk bertemu dengan pelapor? Sekarang kan tadi sudah bilang ada nggak ada respon dari pelapor? Iya. Sampai sekarang masih ada usaha atau upaya dari pihak keluarga? Masih, cuman dari awal actually, dari awal itu saya sudah meminta untuk ketemu sama pihak korban ya. Saya ada buktinya, saya kabar-kabaran sama apa temennya pihak korban itu, saya mau ketemu sama pihak korban itu, saya ada buktinya semuanya. Cuman yang saya sesal itu ya saya tunggu sampai sore malam. Itu malam jam 19 something itu, jam tujuan lah. Dapat kabar lagi dari teman saya yang temannya si korban juga, bahwa langsung ke pengacaranya. Dia bilang langsung aja kabarin polisi atau pengacaranya dia gitu. Cuma tadinya ya saya pengen ketemu sama mereka gitu, saya mau inisiatif saya sendiri ya, saya mau minta maaf gitu loh, dan menyesali ada kejadiannya ini gitu loh. Sama gak datangnya langsung ya, pengen ya bersama Gatan tentunya. Bersama Gatan. Tapi Gatan mengakui sendiri bang. Ada tanggung jawab kan? Iya ada tanggung jawab. Kenapa? Gatan mengakui sendiri apa yang telah dilakukan kemarin gitu, ke abang, ke keluarga. Menceritakan kronologisnya. Dari keterangan korban, Gatan mengakui. Karena waktu kejadian itu saya juga belum bicara sama Gatan gitu. Saya ngomong sama pihak korban dulu. Saya pengen ketemu, atur waktu untuk ketemu ini. Saya belum apa namanya? Belum komunikasi sama kakak saya gitu loh. Jadi makan itu, jadi saya belum tahu nih kronologisnya kejadian yang sebetulnya seperti apa, saya juga sebelum tahu. Karena juga simpang siur, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Karena semua banyak